Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Aman Opo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada. Saya doakan agar para sahabat diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki dan diperlancarkan usahanya. Amin amin ya robbal alamin. Di sini Bang Mimin akan memberikan sedikit ulasan informasi terbaru, terupdate, tentunya terpercaya seputar keseharian Aman Opo dan Arya Saloka. Akan tetapi, sebelum masuk ke topik pembahasannya, di sini Bang Mimin pengen tahu dulu nih, dari mana saja asal kalian, para penggemar Aman Opo dan Arya Saloka. Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ini, bertujuannya agar kita selaku para penggemar bisa bersilaturahmi satu dengan yang lainnya. Dan di sini juga Bang Mimin menyarankan agar menonton video ini sampai selesai agar nantinya tidak ada kejadian kesalahpahaman di antara kita. Dan jangan lupa juga ya untuk dukung channel ini agar lebih berkembang dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, bertujuannya agar kalian para penggemar Aman Opo dan Arya Saloka tak pernah ketinggalan info-info terbaru, terupdate, tentunya terpercaya dari channel ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke topik pembahasannya. Selamat menyaksikan. Dijodohkan dengan Amanda Manopo, rumah tangga Arya Saloka saat ini sedang digujang tak sedap. Sosok Arya Saloka menjadi sorotan belakangan ini. Namanya melejit semenjak membintangi sinetron Ikatan Cinta bersama Amanda Manopo. Memerankan karakter yang bernama Aldibara, akting Arya Saloka berhasil memikat penonton. Bahkan para penggemar merasa baper dengan adegan mesranya bersama Amanda Manopo. Ditambah ketampanan yang membuat sosok makin digilai para kaum ibu-ibu. Tak hanya itu, kimistri yang apik dengan Amanda Manopo membuat para penggemar menjodoh-jodohkan keduanya hingga membuat para penggemar menginginkan sosok Arya Saloka dan Amanda Manopo menjalin suatu hubungan di dunia nyata. Pengakuan karakter Arya Saloka yang membuat mencurigakan belakangan ini. Bahkan kondisi rumah tangga Arya Saloka dan Putri Ane diterpa isu perceraian. Hidup itu kan ada yang suka dan yang tidak suka, itu pasti ada, jelas Arya Saloka. Itu Pak, itu anggap aja ada yang tidak suka, kita bisa perbaiki diri, sambungnya. Lebih lanjut juga, Arya Saloka mengatakan bahwa karakter rumah tangga saat ini dengan kondisi baik-baik saja. Tapi dengan adanya Arya Saloka, orang baik tahu sikap si Arya Saloka. Siapa sih yang tidak baper dengan adegan mesranya bersama Amanda Manopo? Hal ini wajar ketika seseorang penasaran dengan kehidupan idolanya sampai penasaran ke ranah pribadinya. Sampai akhirnya Arya Saloka membeberkan peringatan pada Putri Ane bahwasannya apa yang sedang dihadapi sekarang bukanlah perkara yang mudah. Arya Saloka melihat akan banyak orang yang ingin menjatuhkan rumah tangganya bersama Putri Ane, pasti akan merambat ke ranah pribadinya, dan disinilah bagaimana tempat istri Arya Saloka. Tak gampang pula, pasti banyak penggemar mengagumi dan fans bisa menjatuhkan istrinya juga. Banyak orang yang berfantasi untuk menjodohkan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Jadi setiap orang punya fasilitas sendiri. Disinilah yang saya lihat
pasti akan ada permasalahan yang akan timbul ketika Arya Saloka naik daun. Baru tahu, cuman gara-gara acting sampai dituding jadi perusak rumah tangga orang. Amanda Manopo kepergok pasang muka sensi saat nama Arya Saloka disebut. Ikatan Cinta merupakan sinetron yang tengah digemari banyak masyarakat. Peran yang aktor Amanda Manopo dan Arya Saloka benar-benar mampu menghipnotis para penontonnya. Bukankah tak sedikit pula penonton yang terbawa perasaan hingga berharap Aldebaran dan Andin benar-benar ada di dunia nyata? Banyak yang fakta yang ingin Arya Saloka dan Amanda Manopo saling mencintai di dunia nyata. Padahal Arya Saloka sudah menikah dengan Putri Anne. Ya, Putri Anne kerap kali dibanjiri hujatan cerai dengan Arya Saloka karena yang berharap Andin dan Aldebaran bersatu di dunia nyata. Nyatanya bukan Putri Anne saja yang kerap mendapatkan hujatan. Amanda Manopo pun dianggap aktingnya kelewatan hingga diduga menjadi perusak rumah tangga Putri Anne dan Arya Saloka. Padahal baik Amanda Manopo dan Putri Anne tidak ada masalah apapun. Hubungan mereka pun tetap baik-baik saja hingga saat ini. Bahkan karena ulah netizen tersebut membuat Amanda Manopo murka untuk kembali satu proyek dengan Arya Saloka. Amanda Manopo bahkan berjanji tak akan lagi kerja sama dengan Arya Saloka untuk selanjutnya. Tak hanya itu, kali ini Amanda Manopo kembali menjadi perbincangan saat kepergok memberikan muka sensi saat nama Arya Saloka disebut. Netizen pun mulai berprasangka buruk. Anggapan Arya Saloka dan Amanda Manopo bermusuhan. Amanda Manopo iseng melakukan live streaming di Instagram bersama Sari Nila, pemeran Mama Rosa. Amanda Manopo dan Sari Nila dalam live